Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan aparat keamanan gabungan siap mengamankan rangkaian kunjungan Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Kota Magelang. Para menteri dan anggota kabinet dijadwalkan akan hadir mengikuti pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto mulai hari Kamis besok. Berlokasi di lapangan Rindam 4 Diponegoro Kota Magelang, Jawa Tengah, ribuan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan dinas terkait melaksanakan gelar pasukan pengamanan kunjungan Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gelar pasukan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap tanggapan aparat keamanan agar kunjungan pejabat negara bisa berjalan dengan lancar. Dijadwalkan untuk kedatangan para menteri jajaran Kabinet Merah Putih berlangsung mulai hari Kamis 24 Oktober 2024 dan disusul Presiden dan Wakil Presiden. Saya menjelaskan tentang pengamanan ini. Kita sudah include hari ini, semua sudah inset nanti di masing-masingnya. Jenderal. Pak Presiden sampai ini kita belum mengetahui, belum ada jadwal. Memang sudah rundown sudah ada, tapi untuk beliaunya masih belum kita pastikan naik apa nanti ke sini belum. Tanggal berapa dan tanggalnya juga belum dipastikan. Kita belum bisa dipastikan, kita belum bisa menjawab itu. Jenderal, hari ini mulai apa? Hari ini mulai loading untuk perlengkapan dari beliau-beliau ini, dari kementerian, dari Wamen sudah mulai. Para menteri juga sudah hadir. Apalagi belum, mulai besok. Direncanakan Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pengarahan dan pembekalan kepada semua menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih pada tanggal 23 hingga 27 Oktober 2024. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.